Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channelnya Kakak Dedek. Kali ini kami lagi ada di sebuah rumah makan namanya Bos Steakhouse. Tepatnya ada di Ruko Anggrek, Jalan Anggrek nomor 1, Dafam Cilacap, Sitakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kode posnya 53212, teman-teman. Di sini juga ada nomor teleponnya ya. 0838-4284-1278. Itu ya, bisa dihubungi ke situ ya. Suasana di sini nyaman sekali, teman-teman. Ada AC dan tempat duduk yang sangat nyaman, sehingga membuat Dedek itu ingin tiduran di pangkuannya Bunda. Manja banget ya ini si bocil. Sambil menunggu proses matangnya ya, sambil menunggu pesanan kita, kita itu bisa menikmati suasana dalamnya ya, teman-teman. Di sini banyak lukisan abstrak, juga figura-figura cantik serta kursi-kursi yang tertata rapih. Ada juga kursi untuk anak ya, untuk bayi, jadi bisa disuapin sendiri, nggak merepotkan orang tua, nggak harus dipangku ya. Oh ya, di sini juga kita bisa menemukan hiburan lain ya, teman-teman. Kita di sini ada permainan panah-panahan ya, atau dart berbentuk magnet, dan kita akhirnya juga ikutan membeli nih gara-gara mainan di sini. Dedek minta dibelikan juga. Nah, di sini untuk orang tua juga bisa ya, yang buat yang gemar baca, itu ada buku-buku yang lumayan menarik sambil menunggu pesanan kita datang. Jadi nggak bosan-bosan amat ya. Bisa-bisanya ini di rumah makan tidur. Enak banget. Kamu tuh harusnya jangan tidur. Ya nggak apa-apa. Ini harusnya Dedek tuh mainan kayak gini nih. Ini cocok buat Dedek ini, mainan kayak gini nih. Dek, kamu mainan ini aja dari sini, Dek. Mainan ini. Ini ada bebek-bebekan tuh. Mainannya lengkap, kamu mainan aja tuh. Sana. Ternyata kita juga bisa memesannya lewat aplikasi Gojek ya, teman-teman. Kebetulan ada pesanan Gojek yang datang juga ke sini ya. Wow, kurang tinggi Dek, melenceng. Iya, besok beli lah di DIY pun buat hiburan. Ya tadi aku nggak lihat DIY itu udah buka apa belum? Kenapa sih? Hah? Kenapa? Oh yang baru ya? Iya yang baru. Hah? Tadi lihat apa? Tuh Dedek pintar banget pun. Siapakah aku? Siapa angkah? Wow. Lagi. Tuh sama kakak. Habis semua kak. Siapakah aku? Siapakah engkau? Dan siapakah dia? Jawaban umum kita misalnya berpusar pada ungkapan dia, aku manusia, sebagaimana engkau dan dia. Dan kalangan yang mengagungkan dimensi spiritualitas pasti akan melengkapinya dengan idiom-idiom khas kebutuhan ataupun agama. Kalangan pemuja humanisme pasti akan melengkapinya dengan diksi-diksi kemanusiaan. Kemudian kalangan materialistis akan melengkapinya dengan slogan-slogan kebendaan, menafikan Tuhan dan bahkan lebih ekstrim semesta hati ataupun jiwa. Lalu di manakah gerangan buku ini menerjemahkan aku, engkau dan dia itu? Oke. Yeah.
Iya tuh. Dia cepat bisa. Wah, pinter. Wow, dua kali langsung. Wow. Ini nggak bisa tuh kan? Iya nggak. Kayak gitu. Pelan-pelan harus ya, boleh. Kenceng-kenceng pun. Oh iya. Biar enggak balik lagi sih ya, biar enggak kabur lagi. Mantul. Pesanannya udah datang semua nih. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Bagi yang suka atau makannya banyak ya, makan cuma segini itu masih bisa nambah 3 porsi atau 4 porsi lagi nih sebetulnya. Jadi dari sini seharusnya kita juga mampir lagi nih makan di tempat lain. Cuci mulut aja ya sebetulnya ya, bukan makan besar karena nggak pakai nasi. Orang Jawa biasa lah kalau nggak ada nasi itu pasti ya masih lapar, cuma diganjal kentang sama sayuran dan daging kayak gini, nggak bisa. Nggak kerasa guys. Di sini disediakan macam-macam saus ya teman-teman, ada saus barbecue, saus lada hitam dan lain-lain ya. Tapi untuk rasa yang paling cocok dengan bakaran-bakaran seperti ini memang saus lada hitam. Ciri-ciri makanan enak menurut saya itu kalau dimakan itu masih lapar, teman-teman. Kalau makan kok malah masih lapar, itu artinya makanannya enak. Bahaya nih, bisa bikin gemuk kita. Ya kayak gitu ya teman-teman. Review dari kami sekeluarga. Dagingnya empuk, rasanya enak, suasananya bagus, pelayanannya ramah, juga ya semuanya bagus lah. Untuk rating ya 8 plus lah. Jangan lupa ya untuk foto-foto di sini, karena spot-spotnya juga lumayan bagus ya teman-teman. Karena bawa anak kecil juga biar nggak bosen, biar nggak bilang lapar-lapar terus. Karena ketika kita masuk ke sini itu aromanya udah aroma makanan yang enak ya teman-teman. Oke, sekian kuliner kami hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.